Satu prajurit TNI gugur dalam kontak senjata dengan kelompok separatis dan teroris Papua. Proses evakuasi korban terhambat cuaca dan kabut di lokasi. Kontak tembak terjadi pada Sabtu 15 April 2023 sejak sore hingga malam hari. Akibatnya satu anggota TNI Pratum Miftaul Arifin gugur. Kontak tembak terjadi saat aparat menyisir kawasan Duga, Papua Pegunungan untuk mencari pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martin. Aparat gabungan TNI Polri hingga kini terus berusaha mengevakuasi korban. Namun upaya terhambat cuaca di lokasi.